الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وهي manusia bertakwalah kamu kepada Allah karena kamu dijadikan daripada satu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam, kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya, kami lahirkan anak mereka, lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah dan kamu sangatlah hampir. Yang saya kasihi, Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis, yang berusaha, Tuan Imam, Syekh Abdul Karim Al-Makki, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Salahuddin, yang saya kasihi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah. Ini pertama kali tuan-tuan saya diberi kesempatan untuk berkuliah di sini. Sebenarnya Syekh Karim beberapa kali telefon saya tapi tak ada ruang yang sesuai, tapi hari ini Alhamdulillah saya semalam berada di Kuala Terengganu forum dengan Man Raja Lawak, Dr. Izhar dan saya. Kemudian habis forum pukul 12, pukul 2 pagi bertolak terus kena ada di Johor Baru pukul 8 pagi. Sampai 8 pagi kursus umrah sampai pukul 2. 2 petang, pukul 2 petang terus bertolak ke sini. Tuan-tuan bayang saya tidur berapa minit? Minit aja tidur. Kalau kuliah saya tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya tidur berapa minit aja hari ini. Tapi rasa sihat, semangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Datuk Dr. Harudin kata bila dia dipanggil kuliah umurnya 70 lebih, maka anak dia nasihat slowlah sikit dan umur dah berusia. Dia kata kita berlari 100 meter, bila kita nak sampai penghujung tiba-tiba kita slow, orang lain akan potong kita, kita kalah. Dia kata biar kita terus, kita sampai ke garisan penamat dalam keadaan kita masih cergas dan mati dalam keadaan berjuang. Akhirnya dia mati tuan-tuan dalam hidup berjuang. Jadi kita dah umur 50, saya dekat 50 dah tuan-tuan, bukan muda, dekat 50 dah, dah dapat menantu dah 2 orang. Jadi kita teruskan hidup kita ini, sihat tak sihat tuan-tuan tengok. Yang sama dengan saya Ustaz Aslim, Aslim Bahrin sekarang berada di hospital Sungai Buloh, tak sihat. Yang sama dengan saya Ustaz Kazim, tu kawan-kawan tu berada di hospital juga, baru keluar baru ni. Yang bersama dengan saya juga Ustazah Nur Hafizah, jantung. Ustaz Abdullah Khairi sihat lagi lah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, malam ni kita nak polish hati kita, nak mantap iman. Bagaimana kita nak polish? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta kita, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang suci, hati yang bersih. Macam mana kita nak polish hati kita ni supaya dia suci bersih? Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatun. Dalam jasad kita ni ada satu gumpalan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau sihat, sihatlah semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sakit, sakit semua. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah yang kata gumpalan itu ialah hati kamu. Ada orang kata saya, Ustaz, betulkah ada hati? Ada. Saya tengok muka tuan-tuan. Ada yang senyum, ada yang tak senyum. Tapi hati tuan-tuan berbicara, betul tak? Yang senyum, "Ye Ustaz, handsome," dia kata. Yang tak senyum, "Kurang ajaknya Ustaz." Hati berbicara. Tapi orang tak tahu. Sebab tu macam mana kita nak polis hati ini? Bukan senang. Ya mukhallibal qulub,
sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ataupun kita tukar dhamir, ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak balik hati, tetapkan hati ini atas agama dan ketaatan kepadamu. Sebab tu kita selalu doa ini. Sebab apa? Hati kita sentiasa tak tetap. Bagaimana nak tetap hati kita? Kita kena polish. Polish macam mana? Allahu Akbar. Hari ini kita nak polish dalam masa lebih kurang dalam 40 minit. 40 minit macam mana? Satu perkara yang sangat dahsyat hati kita ni tak tetap apabila kita ada satu sifat namanya sombong. Ingat tak iblis dikeluarkan daripada syurga? Kerana apa? Disebut dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba ni maksud dia enggan. Oleh kerana iblis enggan patuh, maksud dia sujud kepada Nabi Adam, maka digelar iblis. Ambil daripada aba. Kemudian apa? Wastakbara. Apa maksud wastakbara? Sombong. Wa kana minal kafirin. Dia di kalangan orang yang kafir, kufur kepada Allah. Sebab tu iblis ni, dia ni tuan-tuan disebut sebagai guru kepada malaikat. Diceritakan apabila dia mengetahui ada di kalangan malaikat ni dan iblis ni, di kalangan ni akan dikeluar daripada syurga, dia pergi jumpa, ya Allah, no, siapakah yang nak keluar daripada syurga ni? Kan malaikat tanya, bila nak tanya tu dia kata apa? Tak tahulah kan. Ni malaikat jumpa, wahai iblis, doa. Dia doa bukan doa untuk dia, dia doa untuk orang lain. Sedangkan dia sendiri, dia tak doa untuk dia. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab Allah jadi dia daripada api, sedangkan malaikat jadi daripada cahaya. Dia rasa dia hebat. Akhirnya Allah keluar, maka disebut sebagai iblis, ambil daripada aba wastakbara. Sebab tu tuan-tuan, kita ni hebat macam mana pun bukan kerana kita hebat. Hebat kita kerana orang. Macam saya, dia berkata hebat. Bukan hebat. Hebat, orang sebut hebat. Betul tak? Macam tuan-tuan ni, hebat. Orang akan kata hebat bila orang sebut. Macam Perdana Menteri kita, hebat bila orang sebut, betul tak? Kalau orang tak sebut, dia tak hebat. Sebab tu saya nak bagi tahu, kehebatan kita tu takut menyebabkan kita rasa sombong. Sombong manusia ni kerana harta, kerana pangkat, kerana derajat, kerana keturunan, kerana orang puji kita. Macam mana kita nak buang sifat macam ni? Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Dia kata apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adam pun sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Benar tu betul, tapi kita tak nak terima, maka kita sombong. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, sombong ni ada tiga. Pertama, sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul, sombong dengan manusia. Sombong dengan Allah tu apa dia? Orang yang sombong dengan Allah ini, orang yang tak nak buat ibadat, dia sombong. Cuba tuan-tuan tengok, Allah bagi nikmat kita ni cukup hebat. Nikmat mata saja tak boleh balas lah. Mata kita ni boleh melihat. Kan? Kawan saya tuan-tuan, duduk di Alostar. Dia siasat politik kepada bekas menteri besar dulu. Tiba-tiba dia kena tu, orang panggil apa? Geluk. Geluk apa? Saya nak sebut, tak reti tu. Yang penyakit mata tak lama-lama dia jadi kecut tu. Apa? Glukoma. Ya, glukos. Glukoma. Ah, glukoma dia kecut, dia kecut. Dia kata, "Ustaz, saya umur 48 tahun. Dulu saya boleh melihat dengan dua mata. Sekarang sebelah mata saya dah mengecut, dah tak nampak. Cuma ada satu mata lagi aja boleh melihat." Tentu kena ingat, dua mata kita boleh memegang dengan tepat. Kita boleh fokus. Tapi bila satu mata, kita susah nak fokus. Nampak? Tak percaya tuan-tuan try? Sebab tu orang yang satu mata tak boleh main badminton. Tak boleh tuan-tuan. Orang smash, dia angkat sini, bola ke sini. Sebab dia tak boleh fokus. Ustaz, dulu saya dua mata ustaz, saya boleh melihat manusia dengan baik. Sekarang satu mata saya dah mengecut. Cuma satu mata aja. Doktor bagi tempoh dalam masa 3 tahun, dua-dua mata saya buta. Ustaz, dalam masa 3 tahun ini ustaz, sementara mata saya boleh tengok sebelah ni, saya nak hafal Quran. Dia sudah menghafal Quran 15 juzuk. InsyaAllah. Dia guna nikmat mata yang ada ni. Ni, dua mata dulu tak hafal Quran. Satu mata boleh hafal Quran.
Kalau buta dua-dua, 30 juzuk terus. Maka nikmat mata ni pun kita tak boleh balas dah, abang. Nikmat mata ni. Sebab tu Dr. Muhaya, Profesor Muhaya, dia kata apa? Bila saya operate mata di kalangan ulama-ulama, saya akan tengok mata tu nampak berseri-seri. Sebab orang tu selalu tengok Quran. Dia nampakkan corak mata kita ni nampak macam bersinar sebab orang yang selalu tengok Quran. Ini nikmat mata. Allah, tuan-tuan, lagi nikmat telinga. Telinga boleh mendengar. Tuan-tuan dengar tadi suara sedap kan? Yang baca Syekh Karim. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedap tak? Sedap tu bukan suara saya. PA system sedap. PA system oh, sedap. Hello. Sedap. Saya zaman muda saya dulu, dia pernah keluarkan CD. Tahu tak CD? Sokarat. Sebuah Mercedes meluncur laju di lerengan bukit. Pernah dengar tak? Dulu-dulu zaman muda saya. Mana anakku seorang engineer? Mana anakku seorang doktor? Mana anakku seorang peguam? Mana? Mana dan mana? Pernah dengar tak? Menggerunkan lah. Macam suara dalam kubur. Sebab apa? PA sedap, tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu, Allah, kita boleh mendengar. Cuba telinga kita peka. Ustaz Abdullah Khairi, Syekh Karim baca sedap macam mana pun tuan-tuan tak boleh dengar. Tuan-tuan, bersyukur tak dengan telinga kita? Allahu Akbar. Betul tak? Sebab tu saya nak beritahu, wahai kakak yang dengar di belakang, dengar tak? Cuba dengar, angkat tangan tengok. Tak angkat, tak dengar tu. Ada dua tiga orang angkat. Ni, mulut kita boleh bercakap. Allah bagi, ya Allah, boleh bercakap. Assalamualaikum. Boleh senyum. Tapi ada orang, tuan-tuan, tak pernah senyum. Tak pernah, tuan-tuan, menyebutkan kalimah yang baik. Cuba bayang dia bangun, tuan-tuan, mulut tak boleh bercakap. Kawan saya, tuan-tuan, datang rumah makan kenduri. Dia orang jamu tu. Apa nama? Bubur-bubur lambuk. Bubur lambuk kami di Penang, dia orang meletakkan daging dengan lemak-lemak. Jadi bila makan tu sedap, dia makan. Ustaz sedap. Ustaz sedap. Yang ketiga, ustaz sedap. Jatuh. Bubur lambuk jatuh. Terus kena serangan strok. Jatuh. Ustaz ni, apa ni? Mulut herot. Jatuh, tuan-tuan, bubur lambuk. Kami angkat dia. Angkat dia, ya Allah. Dia kata, doktor kata, dia kena serangan jantung. Kena strok ni, ni, mulut. Ni, tengah makan ni. Tengah makan, tuan-tuan. Allah ambil nikmat makan dia. Tak boleh makan. Saya nak tanya abang, yang kita suka makan apa? Tiba-tiba kita sakit, tak boleh makan. Masa tu kita akan rasa nikmat. Nak cerita tak erti? Tuan-tuan, macam tu juga ibadat. Ibadat ni kalau kita selalu buat, kita akan rasa nikmat. Macam orang yang pernah baca Quran. Kalau dia tak baca, tak boleh duduk. Macam dah kita makan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan makan, ikut negeri. Saya cerita. Kita, saya orang Penang, orang utara. Saya cerita tuan-tuan. Orang utara suka makan laksa. Orang Kelantan suka makan apa? Budu-budu. Orang Melaka suka makan apa? Cencaluk. Orang Johor suka makan apa? Asam pedas. Betul tak? Asam pedas tumis. Sekarang saya cerita untuk orang Kelantan. Ni, nikmat ni. Kita bangun pagi selepas solat subuh. Kemudian kita pergi nasi kabu. Lepas nasi kabu petang, kita pergi cari nasi untuk dimakan. Dah ada nasi putih, kita tengok ada ikan bakar. Kita ambil ikan bakar. Kemudian sebelah ikan bakar ada budu. Kita ambil budu, letakkan dalam piring. Selepas letak dalam piring, kita ambil cili-cili letak. Lepas cili, kita ambil tu limau-limau nipis. Kita perah. Lepas perah, kita gaul. Kalau boleh, selepas keluar daripada tandas, gaul. Lepas gaul ni kan, bagi keluar celah jari, ambil isi ikan, cicah. Kemudian masuk dalam mulut. Abang telah elio. Ini baru cerita. Kenapa telah elio? Sebab kita pernah rasa akan budu tersebut.
Macam tu tuan-tuan nikmat ibadat, nak cerita tak reti. Ni mulut kita ni tuan-tuan, kita rasa nikmat tu dah keluar elio dah. Bang, satu ketika Allah ambil nikmat mulut ni, tuan-tuan takkan rasa lagi dah. Ni satu lagi, tuan-tuan pernah makan tak buah plum? Orang Kelantan kata pau. Kita ambil buah plum tadi, kita potong kulit dia. Lepas potong, kita ambil kuah rojak. Mak bi. Mak A ke B ke C ke aku suka lah. Letak. Kemudian ambil kacang-kacang, letak. Kemudian ambil buah mempelam tadi yang telah dipotong, kita pun cicah bagi nampak besari. Kemudian letak di mulut bagi bunyi. Abang, kita telan helium. Kenapa telan helium? Sebab kita pernah rasa nikmat makan tersebut. Bang, kalau Allah tarik nikmat makan tu, apa rasa kita? Tak ada rasa dah, bang. Kita tak bersyukur dengan nikmat mulut kita. Tangan kita ni nampak? Ni, Tuhan bagi nikmat untuk pegang. Bang, nikmat ni paling hebat bila tangan ni kita boleh bagi sedekah. Saya bagi tahu baru ni di Masjid Al-Falah, Masjid An-Najah, Padang Serai. Saya kata, tuan-tuan, banyaklah sedekah. Sedekah ni panjang umur, murah rezeki. Ada seorang budak. Saya balik daripada kerja ustaz, saya singgah kuliah ustaz. Saya masuk dalam tabung RM5 ustaz. Rupanya saya ada RM5 itu aja. Ustaz, saya nak balik nak bubuh minyak motosikal. Jadi saya bubuh RM5, saya minta balik. Boleh tak bagi RM2? Minta balik RM2. Jadi orang tu bagi balik RM2. Dia kata, ustaz, saya tak percaya ustaz, kita sedekah murah rezeki. Rupanya betul ustaz. Saya balik-balik singgah di Shell nak bubuh minyak RM2. RM2 tu lah, bubuh-bubuh. Tengok-tengok di sebelah sana ada seorang pakcik duk buka tayar kereta Nissan Venet. Tuan-tuan kena ingat tau, tayar kereta ni bila buka ialah lawan jam. Tapi Nissan Venet dia ikut jam. Dia ni kerja pomen. Jadi pakcik ni buka, bukan buka, lagi kunci. Eh, tak boleh ni. Jadi saya pergi tengok, pakcik nak buat apa? Kereta pancik, nak buka tak boleh. Tak apa ustaz, saya tak apa pakcik, saya pomen. Dia pun buka lah. Lawan jam buka. Dah habis buka, ambil tayar spare, pasang. Elok-elok pasang, dia pun beredar. Pakcik tu kata, adik, kejap. Pakcik tu selut dalam poket. Pakcik tu keluarkan 300. Nah, dia kata, tak payah. Nah, pasal tolong saya. Dia kata, ustaz, saya buh RM5, minta balik RM2. Kalau bagi semua 500, Pak Ustaz. Dia kata, rugi ustaz. Dia kata, diminta balik RM2. Dia, ustaz, dia kata, betul ustaz, sedekah ustaz murah rezeki. Bang, satu ketika tangan ni nak pegang pun tak boleh dah. Satu ketika tangan ni nak sedekah tak boleh dah. Bang, sementara nikmat tangan ni ada, bang, kita syukur tak? Banyak tak syukur, masya Allah. Kaki kita, kita banyak tak bersyukur. Ni tuan-tuan boleh jalan ni, tengok kebanyakan orang muda malam ni. Saya nak tanya, siapa umur 40 tahun ke bawah, cuba angkat tangan. 40 tahun ke bawah. Ramai cik. 40 tahun. Siapa 40 tahun, 60 tahun? Orang dua. Siapa 60 tahun ke atas? Tak ada dah, mati habis lah semua. Alhamdulillah. Ni, kebanyakan orang muda. Bang, syukurlah bang, sementara kita masih muda. Syukurlah bang. Saya dulu muda, sekarang dekat 50. Dulu saya muda, kuat. Saya dulu tuan-tuan pemain bola volleyball tu, mewakili masak volleyball tu memang saya minat sungguh. Sebab tu saya buka Ma'had Tahfiz Sukan. Sebab saya minat sukan. Saya minat main badminton, saya minat futsal, sampai sekarang duk main lagi. Ha? Jadi macam mana kalau volleyball tu, saya spiker. Saya akan lompat tu. Shuk. Boleh tengok. Pum. Punya dahsyatnya. Zaman tu lah tuan-tuan. Zaman sekarang lompat memang tak boleh pergi dah tuan-tuan. Tak lepas. Dulu ni selompat tu saya boleh tengok bola. Puh. Boleh buat tu. Punya dahsyatnya masa muda. Sekarang nak lompat pun tak boleh dah. Slip disk. Masa tu baru teringat, ya Allah, dulu aku hebat. Tapi sekarang aku dah tak boleh dah. Bang, masa muda bang, alhamdulillah, masa mudalah saya belajar Al-Quran. Masa mudalah belajar mengaji. Masa mudalah belajar talaqi dengan syekh-syekh. Sebab tu wahai anak muda, alhamdulillah malam ni kalau nak ikut kita tak payah datang.
kan? Tapi kita diberikan kesempatan, bang, syukurlah masa muda kita. Sebab tu bang, kenapa kita ada mata tak mau melihat benda yang baik, telinga tak mau dengar benda yang baik, mulut tak mau sebut benda yang baik, ni tangan kita tak mau buat baik, kaki kita tak mau pergi tempat baik, masa muda kita tak mau buat benda yang baik? Sebab kita sombong, hati kita ada masalah. Macam mana nak bersih hati kita, bang? Buang sifat sombong. Macam mana nak buang tu? Kata Syekh ini, orang yang sifatnya sombong, pertama nak dirawat, berdiam dirilah apabila mereka dipuji. Orang puji kita, jangan bila orang puji kita, aku problem. Kadang-kadang di masjid kita, pengerusi kata, assalamualaikum, ni kita nak bubuh ni aircon ni, kalau boleh hari Jumaat ni, tuan-tuan, kita kutip lah, bagi lebih sikit, minggu depan nak pasang aircon. Minggu sebelum tu, ada seorang datang, ustaz, nak pasang aircon ke? Ya, tak apa, tak apa, tak payah kutip ustaz, aircon tu saya. Jadi pengerusi pun katalah, ingat hari Jumaat ni nak kutip, oleh kerana ada seorang hamba Allah, dia nak sponsor, jadi tak payah kutip. Orang yang nak sponsor tu duduk di bawah. Terima kasih banyak-banyak kepada orang yang sponsor tu. Dia tak nak bagi tahu nama dia, tapi orang yang sponsor tu, kamu tahu tak siapa sponsor tu? Tak tahu. Aku habis, habis bang. Akhirnya kau jangan beritahu siapa, ya, tahu. Aku beritahu, ya. Sekejap lagi dia pergi sana pula. Tahu tak siapa sponsor? Tak tahu. Aku habis, tuan-tuan. Allah, bang, bang, itu orang yang macam tu, maka dia rasa dia hebat. Macam masjid Ulu Kelang, saya cerita tuan-tuan, masjid Ulu Kelang, ada seorang pengerusi, assalamualaikum, tuan-tuan, tengok atas, dia kata. Semua pakat tengok, rupanya ada dua kipas. Kipas tu tuan-tuan, pengerusi kata, tuan-tuan, dua kipas ni hutang, kita belum bayar lagi, RM150,000, RM150,000. Kalau boleh, kita kutip untuk bayar ni, hutang ni, ni kipas ni. Masjid Ulu Kelang, tuan-tuan, yang parking tu lebih kurang macam masjid Shah Salahuddin lah. Ni, kebanyakan tak ada Myvi. Saya tengok tadi semua Mercedes-Mercedes semua. Kira kereta saya yang paling lekeh pun. Ni, Masjid Ulu Kelang tu, tuan-tuan, tengok kalau parking ni, Mercedes mata belalang. Forentil. Apa? Cengye. Semua hebat-hebat ni. Kira Myvi tu jangan jumpa lah. Saya kata, ya Allah, aku ni tengok parking punya hebat, tapi kipas atas hutang. Saya naik baca khutbah lepas ittaqullah tu kan. Apalah tuan-tuan, saya tengok di luar sana parking Mercedes mata belalang, Forentier ada kan, BMW ada. Cuba tuan-tuan tengok atas, semua pekat tengok, yang Lena pun tengok juga. Kipas atas dua hutang. Apa? Sepatutnya tuan-tuan, kipas ni kita yang bayar. Dalam pun terbohong kan, itu saya kontrol lagi tu, bukan macam tu, kita yang bayar. Macam tu. Bila sebut macam tu tuan-tuan, ada muka macam Jebon pun dah. Lepas tu saya bagi pom pom pom, tuan-tuan, lepas pam 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 20 minit terakhir, saya tarik, bang, ingat kita bagi, Allah bagi. Saya buat nada sayu, menangis habis. Menangis tuan-tuan, tak percaya Syekh Karim, panggil lah baca khutbah sekali. Menangis habis. Bila menangis, kita nampak orang lelaki ni, kalau dia menangis, dia kontrol. Betul tak? Dia buat tengok atas. Air mata jangan jatuh, hinguih masuk dalam mulut. Jadi bila semua menangis, saya kata, bang, mana milik kita? Milik kita apa yang kita bagi, milik kita. Bang, sedekah bang. Kutipan hari tu tuan-tuan dapat 62,000. Pengerusi masjid datang, ustaz, minggu depan datang lagi, ya. Bukan senang bah. Sebab tu ni, dia bila dia dipuji, dia berdiam diri. Yang kedua apa? Dia rela sanggup berada di tempat yang rendah. Tuan-tuan tengok saya duduk di atas ni, tuan-tuan ingat Syekh Karim tu siapa? Orang yang hebat. Tiba-tiba dia boleh duduk bawah. Bang, tak rugi bang. Ni, yang duduk depan-depan saya ni bukan orang calang orang. Mungkin yang ada ni profesor pun ada. Betul tak? Yang ada ni mungkin doktor pun ada. Yang ada ni mungkin engineer pun ada. Tetapi mereka duduk di bawah. Saya orang biasa aja. Mereka sanggup dengar orang macam ni hebat.
Tapi orang yang paling hebat ni, kalau tengok dalam kitab Midahurat, apabila seorang itu walaupun dia hebat macam mana, dia boleh berada di satu tempat untuk mencuci. Tahu tak tempat apa? Tandas. Hebat macam mana pun, rumah dia tandas, dia cuci. Hebat dia. Kita tandas siapa cuci? Isteri kita. Kalau boleh tandas tu kita cuci. Hebat orang ni, orang yang boleh merendahkan diri dia. Bang, tandas bang. Boleh tak cuci tandas? Ni, abang datang awal-awal cuci tandas masjid. Boleh tak? Kan? Syekh, tandas tu saya punya. Saya cuci. Tuan-tuan pergi masjid Al-Falah. Tuan-tuan tengok ada seorang cuci. Tuan-tuan, dia tu datuk bang. Datuk cuci tandas masjid Al-Falah. Saya tanya apa nama datuk kan, Syed. Datuk Syed kan dia pengurusi Masjid Al-Falah Subang Jaya. Datuk macam mana manage masjid ni, masjid kedua terbaik Malaysia. Ni AJK, dia kata AJK semua datuk-datuk. Ni datin-datin semua. Tapi bila datang program datuk ni, datuk, apa boleh saya buat? Ni datuk ni, datuk ni. Datuk-datuk ni. Kapek belum vacuum. Datuk tu ni jutawan vacuum. Vacuum kapek. Kita tak ketahuan. Belagak nak mampu. Ni, datuk. Bang, boleh rendahkan diri. Allahu Akbar, hebat kita bang. Sebab tu, kita duduk di bawah bukan maksud dia kita lemah. Kita duduk di bawah bukan maksud dia kita ni tak hebat. Sebenarnya duduk di bawah ni orang yang hebat. Orang yang hebat. Sebab tu tuan-tuan yang disebut di sini, orang yang boleh merendahkan diri dia. Untuk apa? Untuk buat sesuatu. Contohnya nak belajar ilmu. Saya bukan pandai, tapi ajar sikit-sikit sebab saya pakar psikologi. Tunjuk macam kakak di belakang tu nampak tu. Lu boleh datang tu. Kalau ikut tak boleh datang hari ni. Sebab apa? Hari ni cuti bang. Malam ni, malam Sabtu, malam Jumaat. Kita sibuk dengan keluarga. Tapi boleh datang. Saya nak tanya kakak di belakang. Siapa kakak yang datang dengan suami dia? Angkat tangan. Satu, dua, tujuh orang lah. Saya nak tanya abang. Siapa yang datang dengan isteri? Eh, kenapa lebih sana tujuh? Hampa bawa bini lain, mak. Kak, dia bawa bini muda. Abang, bawalah kakak kita. Sebab apa? Bila kakak kita mengaji ilmu, dia akan merendah diri. Tapi bila kakak kita tak mengaji, dia sombong. Bila kakak kita salihah, kita bangun pagi. Siapa yang kejut? Kakak kita akan kejut. Bang, bangun bang, dah subuh bang. Kita pun tarik kain selimut. Bang, hadis kata siapa yang selimut azan subuh dah, selimut abang seperti kulit babi. Abang bangun tak? Kulit babi. Tapi kalau isteri tak solehah macam mana? Abang bangun dulu. Isteri duduk tidur. Yang, bangun yang. Bangun, isteri tarik. Subuh yang, dia tarik. Yang, yang tidur. Nabi kata siapa yang selimut azan dah subuh, selimut yang macam kulit babi. Dia kata apa? Babi pun babilah. Sebab tak soleh. Sebab tu ni, wahai kakak, bawa datang ke sini. Ni kakak, isteri kita bila dia dengar ilmu, dia akan merendah diri. Dengan suami pun dia cakap elok. Abang, hari ni ada kuliah ke? Sonok kita. Sebab isteri solehah. No? Dia akan mengaji, dia merendah diri. Abang, saya suka abang. Abang, saya sayang abang. Pernah tak cakap macam tu? Kena bawa mengaji. Saya nak tanya, siapa yang isteri tak datang? Dia datang seorang. Tak berani angkat tentang. Sebab tu kakak, datanglah mengaji. Kita akan merendah diri bila ada agama. Tak rugi. Sebab tu orang perempuan ni hebat. Orang perempuan hebat. Saya nak beritahu makcik-makcik ni yang ada kakak di belakang tu hebat. Orang perempuan, walaupun mereka duduk di belakang, walaupun mereka tak boleh baca khutbah, tak boleh jadi imam, tapi orang perempuan hebat. Sebab tu dalam Quran ada surah An-Nisa. Betul tak? Perempuan. Dia kata ustaz ada surah Muhammad. Tak. Surah Muhammad tu Nabi Muhammad. Surah lelaki ada tak? Ar-Rijal. Tak ada. Surah perempuan An-Nisa. Kan? Perempuan surah Maryam ada, tapi perempuan dia khusus. Maksud dia Suratul Nisa. Perempuan. Kalau lagu perempuan, mana ada lagu lelaki? Kan? Rozana, kau garis idamanku. Macam tak? Rozana.
Azura. Azura. Nah, lagi apa? Oh Fatima. Fatima. Ada lagu lelaki. Nan 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 Najib. Ada tak? Tuan-tuan carilah. Memang tak jumpa. Sebab orang gelak kakak kita. Sebab tu, wahai tuan-tuan, wahai kakak, datang rumah Allah. Bila kita mengaji, kita akan merendah diri kita. No? Dan abang, kita boleh duduk dalam majlis ini. Itu orang yang hebat. Lagi apa? Orang yang sombong. Berasa bersyukur dengan segala yang dimiliki. Syukur. Kita syukurlah dengan nikmat yang Tuhan bagi. No? Ada orang kata, ustaz, saya nak isteri yang cantik. Cantik bukan bahagia. Ada orang, ustaz, saya nak suami yang handsome. Suami yang handsome belum tentu bahagia. Ada orang, ustaz, saya nak kereta yang besar. Kereta yang besar belum tentu bahagia. Ada orang, saya nak rumah yang besar. Rumah yang besar belum tentu bahagia. Saya pernah cerita dalam YouTube, dijemput oleh seorang datuk. Datuk ni atas 3 tingkat, bawah 3 tingkat dalam tanah. Di dalam tanah 3 tingkat tu ada kolam renang. Ustaz, tolong ustaz, bacalah ru'yah apa. Kami tak boleh tidur seminggu. Saya kata, datuk dengan keluarga tidur dekat mana? Tidur dalam bellfire. Hantu macam mana? Ustaz, tolong ustaz, tak tenang. Tengok rumah besar 6 tingkat tak boleh tidur. Bukan rumah besar. Ada orang, ustaz, saya nak mencari isteri solehah. Ada seorang anak muda, saya cerita dalam YouTube, dia jumpa saya, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya dapat isteri solehah. 7 tahun mencari. Saya kata, solehah macam mana? Alhamdulillah ustaz, solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. Isteri solehah, kita tengok dia sejuk mata memandang, kita akan rasa syukur. Ni, bukan rumah besar, bukan isteri cantik, bukan suami handsome, bukan duit banyak. Ada orang duit banyak, dia tak boleh datang rumah Allah. Dia tak bersyukur, bang. Ni, tuan-tuan nak kira ni, bukan duit banyak ni, betul tak? Tapi tuan-tuan boleh datang. Tapi kalau duit banyak boleh datang rumah Allah, abang hebat, orang tawadhu. Orang yang tawadhu. Ni, duit banyak rumah Allah pun tak ingat. Dia ingat duit tu dia punya. Allah boleh ambil, bang, sekelip mata aja. Mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, masukkan waktu belum lagi tak, lampu merah belum menyala. Jadi saya nak beritahu ni, orang yang bersyukur, sebab tu syukurlah banyak-banyak tuan-tuan dengan nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Macam mana tanda syukur? Bukan syukur tu alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Syukur ni maksud dia apa? Kita ikut apa yang Allah suruh, tanda syukur. Ni kita dapat nikmat makan, alhamdulillah. Tak dapat, tak syukur. Bang, kalau nak ikut nikmat makan yang alhamdulillah, di Indonesia lagi hebat. Bangun pagi, seorang isteri, orang biasa, marahin. Dia bangun pagi, dia kata apa? Bong-bong, hari ini apakah kita bisa makan? Ni hat bawah ni. Tanya, bisa makan tak? Boleh makan tak? Ni, yang pangkat pegawai-pegawai, kani-kani, bangun pagi. Bong-bong, hari ini kita mau makan apa? Kan? Tidak, kita bangun pagi, isteri kita kata apa? Nak makan apa kah? Bisa makan. Makan apa? Nak makan nasi? Nak makan lontong, nasi kabu? Ha, ni, ni. Ni orang ni. Bangun sikit. Ni, 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 ni. Ha, ni yang atas-atas sikit ni. Yang pegawai-pegawai besar ni. Bangun pagi. Bong-bong, hari ini kita mau makan di mana? Ha, tuan-tuan sama tak yang tu? Yang bawah kah? Tengah kah? Ni, di mana? Nak makan di mana ni? KFC? Nak makan di mana? Restoran? Ha, ni. Ni, ni yang besar-besar ni. Perdana Menteri, isteri menteri. Bangun, bangun. Bangun dia kata apa? Bong-bong, hari ini kita mau makan siapa? Kira nak makan orang, kan, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan yang dikasih ni rahmati Allah, bang, ada makan, syukur. Macam mana? Syukur tu, ambil makanan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah. Itu tanda syukur. Kan? Kita makan tanda syukur, dah habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sattawa ja'ana minal muslimin. Tanda syukur. Boleh makan tu tanda syukur. Bukan syukur tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda syukur tuan-tuan, kita makan ingat Allah. Kita dapat gaji ingat Allah. Dan dapat isteri ingat Allah.
itu tanda syukur. Yang keempat dia kata, nak buang sifat sombong, amallah sifat kasih sayang dan hormatlah sesama kita. Ni sama kita ni, tuan-tuan, hormatlah. No, ni isteri kita hormat, tapi kita suami kadang-kadang isteri pun tak hormat. Ni bang, kadang-kadang isteri suami pun tak hormat. Balik kerja, kita bagi tahu yang hari ni nak makan apa. Dia kata apa? Makan apa? Hari ni kalau boleh yang masak boleh tak? Masak apa? Ni balik elok sekali tu, letih tu. Kita pun bang, tak ada hormat suami. Apa salah yang hari ni kita nak makan apa? Ikut suka bang lah. Yang masak ya? Boleh. Dia pun balik masak. Ini yang masak ya? Masak apa? Balik letih. Tapi dia masak tak? Masak. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Masak. Nasi goreng lambung sampai datang. Lepas tu dia siap. Bang! Siap! Kawan tu tengah berak tergedut. Taik naik balik. Tergedut. Wahai isteri, syukurlah suami kita. Isteri, syukurlah. Satu hari abang, abang tak ada esok, mereka tengok gelas yang abang minum, mereka akan menangis. Sampai waktu ini, masa tu mereka sebut nama, dulu aku ada suami, sekarang dah tak ada. Mereka menangis pun dah tak guna dah. Tak guna dah. Wahai isteri, syukurlah suami ada. Wahai abang, kita ada isteri, syukurlah. Kita nak kahwin dua tak? Siapa kata tak nak, bohong. Tapi kalau isteri dia servis bagus, kita takkan kahwin. Takkan kahwin dia. Isteri kita layan semua, kita takkan kahwin. Nah, kita makan kenyang, kita nak makan lagi tak? Saya nak tanya. Kita makan kenyang dah, dah makan dah nasi mandi, mandi. Lepas ceramah ni ada tak mandi? Tak ada. Allah gitu. Kan? Ni makan nasi mandi, makan 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 kenyang. Orang datang bawa, ustaz, nasi kambing nak? Ustaz ni sedap ustaz, kijang, kijang. Ustaz ni kepala kijang. Bagilah apa pun, dah kenyang. Kakak, nak suami hebat, servis bagus. Habis dia takkan cari ni. Dia masalah kita ni tak servis, bang. Servis ikut suka ya, 20 tahun pun ikut suka ya. Bang, servis bang, elok. Kakak, servis elok. InsyaAllah suami takkan kahwin ni. Sebab tu, wahai kakak, bersyukurlah kita ada suami. Ada orang tak ada suami. Sampai ke mati tak kahwin. No? Sampai ke mati bujang. Sebab tu kakak, kalau suami mati, kakak kahwinlah lain. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya tak nak kahwin ustaz. Kalau saya kahwin nanti, saya takut nanti tak bangun dengan suami saya yang pertama. Bangun yang last sekali. Bukan yang last sekali. No? Kita akan bangun yang mana suami paling soleh. Wahai isteri, apabila suami meninggal, kahwinlah. Kita bukan bangun dengan suami yang paling akhir. Kita akan bangun dengan suami yang mana paling soleh. Kakak, saya nak tanya, siapa di kalangan kakak yang di belakang suami dah meninggal? Cuba angkat tangan. Oh, ada seorang. Dua. Okey, abang. Mana sini? Abang. Isteri meninggal. Kita pertemukan dua orang. Kakak, kahwinlah. Tak ada masalah. Kahwinlah, kita akan bangun mana yang paling soleh. Ha, yang paling soleh. Saya ceritakan dalam YouTube, ada seorang makcik jumpa saya. Dia kahwin tiga orang. Dia tak nak kahwin dah. Dia tahu, ustaz, boleh tak saya bangun dengan tiga-tiga sekali? Saya kata, tak boleh. Kakak akan bangun, makcik dengan bangun, akan bangun dengan yang paling soleh. Dia kata, tiga-tiga soleh, ustaz. Soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man. Yang kedua Muhammad Soleh bin Yusuf. Dia kata, yang ketiga tu Soleh apa dah? Bukan, yang paling soleh. Maksud dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hargailah sementara kita ada suami, ada isteri, ada anak-anak, syukurlah. No, kita ada anak, syukur. Ingat anak kita UPSR 5A. Sebab tu dalam psikologi dia kata apa? Jangan bagi ganjaran apabila kita tak dapat sesuatu. Contohnya Allah, dia bagi ganjaran bila kita buat. Anak kita, kita bagi ganjaran kalau anak kita buat. Jangan manja. Ni semua bagi Allah. Contohnya, kita sembahyang di masjid, kita dapat 27 kali ganda. Nampak tak?
Semayang di rumah 10. Nampak, Allah bagi ganjaran apa yang kita buat. Macam tu. Ada anak, jangan bagi ganjaran tanpa ada sebab. Ini bagi je dah, nak beli kereta semua bagi. Jangan. Bagi sebab. Allah bagi kat kita dengan sebab. Contohnya, sembahyang di Masjid Nabawi 1000 pahala. Nampak? Sembahyang di Masjid Haram 100,000 pahala. Allah bagi dengan bersebab. Sembahyang Masjid Al-Aqsa 500 pahala. Tapi syarat kena pergi umrah. Nampak? Kita pergi umrah, sembahyang Masjid Nabawi 1000 pahala. Sembahyang Masjid Haram 100,000. Sebab tu orang balik umrah banyak tak sembahyang. Sebab banyak pahala. Tak, tak, tak. Sebab tu kita didik anak bagi ganjaran. Contohnya UPSR 5A. Kita bagi ganjaran yang manfaat. No, didik anak bagi ganjaran yang manfaat. Jangan tak manfaat. Ini kadang-kadang beli benda yang dia pun tak guna, rugi kita. Yang berguna. Macam ada seorang datuk jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya berubah ni bukan kerana saya, tapi anak saya. Anak saya dapat UPSR masa tu 5A. Saya ni dalam hidup saya tak nampak ni Kaabah, Mekah apa semua ni tak penting. Semayang pun tidak, Quran tak boleh baca. Anak saya balik-balik dapat 5A UPSR. Ayah, saya nak ganjaran." Ganjaran apa? Nak pergi UK, nak pergi Europe, nak pergi Balkan, nak pergi mana? Anak dia kata apa? "Ayah, saya nak pergi umrah dengan mak." Ni datuk ni, dalam otak saya, umrah, aku semayang pun tidak, Quran tak boleh baca, nak pergi umrah. "Ayah, saya nak pergi umrah." Ayah kena bawa. Dia kata, "Ustaz, saya belajar 3 bulan untuk semayang, baca Quran. Kemudian dah boleh Ustaz, saya bawa anak saya pergi umrah. Duduk depan Kaabah Ustaz, menangis saya. Tuhan buka pintu hidayah saya kerana anak saya." Sebab tu tuan-tuan yang ada anak, bersyukurlah. Didiklah dengan agama, tak rugi. Ni adik kita ni, umur berapa dah? 13 tahun, nama apa? Ahmad Najib. Ya betul. Perdana Menteri pun dengar kuliah dan tuan-tuan ni. Ada nama apa? Aziz. Jom lawak. Sebab tu tuan-tuan, adik, kamu beritahu bapa. Bapa mana? Dari belakang. Okay. Adik beritahu bapa, apa cita-cita kamu? Nak jadi apa? Nak jadi apa? Perdana Menteri. Ha, biar betul. Tak ada salah. Dia nak jadi Perdana Menteri, pakai baju pun biru elok dah. Tak apa adik. Adik, cuba bayang yang duduk ni Perdana Menteri sungguh. 40 tahun akan datang, kita tahu tak? Kita tak tahu bang. Tengok-tengok dia Perdana Menteri sungguh. 40 tahun akan datang. Perdana Menteri yang boleh baca khutbah, seronok tak? Perdana Menteri jadi imam, boleh tak? Seronok tak? Seronok lah kita baca khutbah. "Alhamdulillah, saya dengan ini mengharamkan GST." Perdana Menteri, seronok tak? Orang yang beriman kepada Allah, tak ada masalah. Sebab tu anak kita ni, kita tanya dia, nak jadi apa? Macam saya, saya abad ke ayah saya, "Ayah, saya nak jadi engineer." "Saya nak jadi engineer." "Bang, saya jadi engineer bang. I am an engineer, 9 years in one of the private sector." 9 tahun jadi engineer. Lepas tu, ayah saya kata, "Kamu jadi engineer ni," ayah saya tok guru, dia kata, "boleh baca ke kitab Arab?" "Tak boleh ayah, tak boleh, aku bakar bang. Banyak kitab Arab." Saya ubah, "Ayah nak buat apa?" Dia kata, "Pergi belajar bahasa Arab." Ni, tengok ayah. Dia tak kata, "Pergilah jadi ustaz." Tak, dia kata, "Pergi belajar bahasa Arab." Tu cara psycho dia tu. Orang dulu lah, orang kampung. "Pergi belajar bahasa Arab." Saya belajar bahasa Arab umur 26. "Alhamdulillah, saya belajar bahasa Arab sendiri bang. Saya hafal kalimah-kalimah ni. Misbahun lampu, mirwahatun kipas, sakfun shilling, abudun tiang, kan? Ni ardun bumi, nafizatun tingkap, zujajun cermin, babun pintu, kan? Saya hafal-hafal. Sa'atun jam, kan? Rijalun lelaki, nisa'un perempuan, pondanun pondan." Alhamdulillah kan, 3 bulan saya hafal kalimah. Ingat, kita boleh cakap bahasa Inggeris kerana apa? Kerana ada vocab. Betul tak? Kerana ada vocabulary.
kita boleh cakap Arab kerana ada bahasa, ada kalimah. Bila kalimah, saya pun ayah ajar kawaid bahasa Arab. Saya pun belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab macam mana? Saya, ana, pergi zahaba, kedai, dukan. Saya hafalah, ana pergi zahaba, ana saya, zahaba pergi dukan, kedai. Macam mana nak tukar? Ana azhabu ila dukan. Nampak? Ni, kaedah-kaedah. Akhirnya, saya boleh tulis dalam masa 4 bulan. Kemudian boleh i'rab. Tahu tak i'rab? I'rab ni tuan-tuan, orang yang tahu bahasa Arab, bila dia baca silap baris, boleh tahu dah. Alhamdu. Dia mudah-mudah alih. Ataupun, apa nama, dia tahu lah jumlah fi'alah ke jumlah ismiah. Dia tahu. Alhamdu ke alhamdi? Alhamdu. Ni, orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahu dah. Sebab tu orang yang baca ni kalau silap, orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahu. Oh, silap baca ni baris tak betul. Kecuali dia mengaji apa nama, dia mengaji apa tu, qiraat, dia ada beza. Ini ni kalau mengajar bahasa Arab, alhamdu, ah, dia baca alhamdi, ah, silap, ah, tu akbaru, akbaru, Allahu akbar, Allahu akbar, kaf. Kalau pergi Turki, dia tak disebut kaf, Allahu akbar. Sebab apa? Kerana Mustafa Kamal menukar bahasa Arab ke bahasa-bahasa Turki, termasuk azan. Menyebabkan tuan-tuan, Turki sekarang tak boleh sebut kaf. Mereka azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, ca-ca. Ha, sebab tu kalau kita pergi Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul, la syarika lak. Turki, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mul, la syarika lak. Calo habis balik. Calo habis hendan. Sebab tu alhamdulillah umur 26, 4 bulan saya belajar bahasa Arab. Macam mana bang? Anak kita tengok apa yang dia minat. Bang, adik, jadi Perdana Menteri, agama dah. Jangan jadi ustaz semua. Jadi kontraktor, kontraktor ada agama. Mereka buat tiang cukup besinya kerana takut kepada Allah. Jadi electrician, memasang elektrik, takut kepada Allah, dia tak akan short merata. Jadi tukang masak, tukang masak yang takut kepada Allah, dia tak akan campur benda yang beracun dan benda yang haram. Jadilah apapun tetapi takut kepada Allah. Yang ni kita nak. Wahai adik, jadilah apapun. Perdana Menteri, aku sokong. Aku pangkah hang awal lagi. Sebab tu tuan-tuan, ni disebut di sini, bersyukurlah dengan nikmat Tuhan bagi anak kita ada. Saya ceritalah, hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kerana saya, kerana ayah saya. Ayah saya cengih. Siapa cengih? Cengih. Saya sebut dalam YouTube, ulang tak apa, benda baik. Ayah saya cengih tuan-tuan. Cengih, tahu tak cengih? Orang Kelantan kata baking, baking, baking lah. Cengih, cengih, garang, garang. Saya ceramah di apa nama, di Johor baru ni. Saya kata, saya masa kecil macam ni. Bukan boleh duduk senyap. Dia lari. Ayah saya mengajar tu lari duduk. Pernah saya, ayah saya semayang, saya duduk depan. Ayah saya. Saya. Jahat tu. Memang buas-buas. Orang utara kata buas. Saya pergi ceramah di Johor, ada seorang angkat tangan. Ustaz, ustaz keturunan binatang apa ustaz? Buas-buas. Buas ni maksud dia memang nakal lah, nakal. Tapi saya cakap pandai. Cakap pandai tuan-tuan. Kira masa saya sekolah rendah tu, sekolah petang agama ni, saya beritahu, kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Kawan-kawan kata nak mandi macam mana, kami tak pandai berenang. Saya seorang boleh berenang. Kira kalau saya berenang tu, main aci-aci, main kejar-kejar ni, saya akan cuk, saya boleh berenang dalam air tu macam ikan sepat. Kira tak boleh tangkap lah. Dia orang kata kami tak pandai berenang, macam mana? Tak apa, tak apa. Kalau hampa lemah, aku selamat. Maksudnya dia orang mati, saya selamat lah tuan-tuan. Cakap pandai. Pandai cakap tuan-tuan. Jadi okeylah, kami ikut, ikutlah, panggillah. Saya bawa lah. Saya duduk di atas tu. Masa tu mandi sungai kan, tepi sungai tu ada pokok banyak. Saya ni hebat tak hebat, masa tu umur 11 tahun. Mandi telanjang lah. Kira swimming without trunk.
duduk di atas ni, mandi telanjang ni, terjun macam pandalela, pandalela lenong. Cuba bayang apa yang pusing. Hey, adik otak belu tu yang ni. Perdana Menteri otak belu kan. Saya menawak ni, terjun ni tum. Dia orang tum tu, dia orang kejar. Dia orang tak pandai berenang, dia orang berjalan je lah kan? Tak dapat. Ketika kali kedua dia orang nak tangkap saya, saya selam, selam, selam bang. Dia orang selam juga. Dia orang tak pandai berenang, kenapa selam? Ish, pelik. Saya pun angkat kepala. Angkat bagi sama parah dengan air kan. Tengok-tengok kenapa tak angkat. Bapak saya duduk atas tebing dah. Dengan muka macam kan jebon tu. Nak! Suara dia kuat. Suara ayah saya kuat. Tu saya terpengaruh dengan suara ayah saya. Saya kan guru disiplin. 16 tahun guru disiplin. Biasalah suara kuat kan. Guru disiplin biasa kan. Budak perhimpunan tamu masuk. Saya tengok. Woi! Masuk! Lompat pagar. Geranti tak lepas kan. Takkan guru disiplin. Masuklah. Perhimpunan. Bagai tak masuk tuan-tuan. Guru disiplin. Woi! Masuk! Ayah saya. Naik! Bila naik, semua naik. Macam mana tak naik bang? Dia lipat wayar telefon belakang. Dia letak belakang. Standby dah. Ayah, tak mau ayah. Tahu dah naik kena. Tak mau pun naik. Naik dia dah naik. Naik, naik dia bagi. Bayanglah bang. Swimming without trunk. Dia bagi tu kira. Kulit lah, kulit. Wayar telefon ni. Wayar telefon tu ada kuprum kan. Dia bagi. Fiap, fiap tu terkeluar kulit ni. Fiap. Dia lipat dua. Fiap, kena. Lipat dua. Dia bagi fiap, fiap dua. Dia bagi kali ketiga. Punggung tak ada kulit lah. Amba gelak apa main aku bagi tengok. Sakit ni. Sakit. Ya Allah. Ditahan tak kira ni. Ya Allah. Berdenyut ni. Isi tu. Ni terkeluar kulit isi ni. Merah ni kulit nampak isi. Lari balik tuan. Ayah saya rotan saya bukan kerana mandi sungai, kerana tak semayang asar. Lepas tu bawa kawan-kawan tak semayang sekali. Kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk. Lari ni tuan-tuan, tinggal swimming-swimming terang apa semua tinggal lah. Lari balik telanjang tuan-tuan lari. Lumak duk tunggu dah. Hei, pasal apa? Ayah rotan. Berapa dia bagi? Tiga. Mai aku tambah dua dia kata. Mak dulu, mak dulu. Tengok mak dulu. Mak dulu kena rotan dengan cikgu nak tambah dua. Mak sekarang kena cubit sikit ya. Report polis tuan-tuan. Ni, mak sekarang ni, cikgu tampar sikit aja. Ni, bawa peguam saman cikgu. Tu anak kita tak jadi manusia. Anak kita tak jadi manusia. Ni, mak dulu ni nak hentam lagi. Mak sakit, mak. Pi semayang dia kata. Semayang. Semayang pakai kain. Bila pakai kain nak rokok tuan-tuan ni, kain melekat ni dekat punggung. Allahuakbar abang, melekat. Bila nak angkat balik, dia lekat kan. Dia perap, dia bunyi. Bila perap tu berdarah. Sakit bang, berdenyut ni. Nyut, 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 nyut. Bukan kemut bang, berdenyut bang. Ampa gelak abang, sakit. Nyut ni, nyut, nyut, nyut. Habis sembahyang maghrib, biasalah mak akan pujuk lah. Ayah tak pujuk, betul tak? Ayah pujuk tak? Dia buat tak tahu lah. Mak, Khairi, mai makan. Kita masa tu protes lah. Makan, makan. Sakit bungkuk tu. Bagi dengan wayar telefon. Agak-agak patut lah. Sakit tak kau. Nak duduk, tak boleh. Bagi makan. Mailah makan. Mai, mai makan, mai. Mak suap. Suap, suap, suap. Sakit. Wahai ibu, wahai ayah. Kita buat anak kita. Kita cubit anak kita, kita pukul. Masa mana kita nak tengok sayur aja? Masa dia tidur, betul tak? Jangan bohong. Saya ada anak. Jadi bila dah masuk tidur kan, saya nak tidur melentang tak boleh, sakit. Saya tidur menerak. Ni berdenyut ni, letak kain. Kain tu melekat dekat tu, isi tu. Elok, rasa macam lama dah. Masuk seorang lelaki. Umur 48 tahun masa tu. Tolak pintu senyap-senyap, bawa satu botol yang ada minyak. Dia bawa tu kan, dia pergi duduk sebelah saya. Dia selok, selok, selok. Tengok punggung saya tak ada, tak ada kulit. Isi merah ni keluar air bisa. Dia tengok-tengok, dia celup. Dalam minyak tadi dia sapu.
Lepas dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ni kerana nafsu aku, ya Allah, kau ampunlah dosa aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duduk dengar tu. Oh, hang balun aku, hang menangis tu. Hang tak tahu kau aku sakit tak kira dah. Sakit tak kira dah. Habis dia sapu minyak, dia tutup. Lepas dia tutup, dia duduk sebelah saya, dia angkat. Allahu akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud, dia doa. Sebab tu abang ada anak, doa banyak-banyak. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Dia doa apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadilah pasangan aku dan anakku penyejuk mata, ya Allah. Kau jadilah dia ni seorang pemimpin. Ni doa ayah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, kerana doa ayah ni saya jadi manusia sekarang. Kalaulah tak kerana doa ayah saya, tak tahu saya nak jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang 2.6 bilion tu lah. Tapi kerana doa ayah. Sebab tu adik-adik tuan-tuan yang ada anak, doa banyak-banyak. Sebab apa? Bersyukur dengan anak kita. Ingat, bagi ganjaran bila dia buat sesuatu. Jangan bagi kalau tak buat. Allah bagi ganjaran bila kita buat sesuatu. Ha, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita sambung sikit lagi boleh ya? Yang seterusnya, sentiasa berdoa dan memohon taufik hidayah Allah, dijauhi daripada sifat sombong ini. Minta-mintalah. Sebab apa Allah sebut? Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibaca kepada mereka ayat Allah, walla. Orang yang sombong ni apa? Walla. Bila baca khutbah, dia walla. Orang berpaling muka. Bila dengar benda tu betul, walla. Kerana apa? Mustakbiran, sombong. Ni Allah sebut lah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla. Apabila dibaca kepada mereka ayat Allah, walla. Bila disebut tentang ayat Allah, diberi kuliah, walla. Banyak tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan satu masjid di Selangor. Saya baca baru nada assalamualaikum warahmatullahi, bangun dia. Bangun depan buat gini. Bangun tuan-tuan di Selangor ni. Tak payah sebut di mana. Ni angkat macam tu. Terus keluar. Saya kata, abang, apa masalah? Kuliah apa duk terkah orang? Terus keluar. Lepas tu dia tak puas hati tuan-tuan. Saya start kereta nak balik, dia datang jumpa saya. Ustaz, apa kuliah duk terkah-terkah orang? Orang kuliah ni kena hikmah. Dia kata, kena nada lembut aja, dia kata. Bang, saya bukan Datuk Dr. Zulkifli. Satu nada lah. Saya mengaji motivasi, bang. Cikgu, cikgu ni kita kena pandai ambil audien macam mana anak murid kita. Siapa cikgu tuan-tuan? Dia cikgu, dia kuliah, dia bezau. Bandi memang ustaz sungguh. Ustaz sungguh. Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah dalam hati. Hampa nak lena-lena, aku elang jalan, lena semua. Cikgu dia lain. Cikgu dia mengajar, budak kena bagi perhatian. Teknik-teknik kita mengajar. Budak tak, tak. Hei, tengok-tengok. Kadang-kadang dia orang kita tulis, dia orang tengok punggung kita. Betul tak? Bila saya tulis, dia orang tunjuk punggung, saya golek punggung. Hampa dah tengok punggung aku. Ni, skill-skill tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia ada nada, ada kaedah. Ada orang marah kata, kita kena ni mengajar. Bang, kalau nak mengajar kitab, pergi pondok saya. Kita akan mengajar kitab. Ini dalam bentuk yang ramai. Ada 15 umurnya. Ada 30, ada 40, ada 60 orang. Ada 60 umur ke atas. Dia berbeza, bang. Jadi macam mana? Kita buat lawak sikit, betul tak? Kita buat nada bagi menangis sikit. Kita buat dalam keadaan terhibur. Sebab apa? Nak tarik perhatian, tengok. Seorang pun tak lena. Kalau lena tu memang nak mampus lah tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak bagi tahu ni, kita doa banyak-banyak. Kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada anak kita, sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa lepas sembahyang? Doa macam ni. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Pernah dengar dah doa ni? Doa semua. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Mana nak tahu Tuhan buka pintu hidayah isteri kita, anak kita, kan? Kawan-kawan kita. No, doa macam mana? Kalau seorang, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku dan kaum aku kerana mereka tidak mengetahui. Doa banyak-banyak. Yang terakhir dan terakhir banyak ni. Selain daripada itu, nak merawat sifat sombong ini,
maka mintalah keampunan kepada Allah dan bertaubatlah dengan apa yang telah berlalu. Kalaulah kita ada dalam sombong dalam diri kita sebelum tidur, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. No, sebab apa? Jangan wakaf dekat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Ingat tak saya kena tegur dengan mufti Kedah, dia kata kita kalau zikir la ilaha illa wakafkah ataupun sambung la ilaha illallah, betul tak? Dia kata jangan, dia kata takut tersilap makna. Li astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu, sambung terus wa atubu ilaih. No, ha, jadi macam mana kalau boleh malam tu kan sebelum tidur ni buat insafi diri. Ya Allah, aku ada ya Allah benda yang tak betul dalam diriku. Astaghfirullahal azim. Nabi innani layghan, Nabi kata wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin. Aku ni kadang terlalai. Nabi ni kadang terlalai tuan-tuan. Tapi Nabi akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi jamin syurga. Kita tak jamin syurga. Astaghfirullah al azim. Astaghfirullah. Lengah 3 kali. Tu berasa ni aku jamin syurga ni. Bang bang, ini kita insafi diri kalau ada sombong, astaghfirullah al azim. Insya-Allah mohon banyak-banyak. Apa doa? Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ni doa lepas sembahyang. No, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kalau seorang ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dini wa ta'ati. No, tukar-tukar kepada seorang. Boleh ke no? Insya-Allah tuan-tuan, harap-harap kalau ada dalam diri kita sifat ini. Yang ni lah sifat yang sangat dibenci tuan-tuan, yang tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min al-kibr. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sifat takabur. Yang ni lah tuan-tuan kita nak polish. Kalau boleh tuan-tuan sikit-sikit kalau ada sebut astaghfirullahalazim. Ada seorang datuk tuan-tuan dekat Semenyih, seorang yang cukup hebat. Dia buat macam mana nak buang sifat sombong ni? Dia bela anjing, dia bela kucing. Satu ekar tu anjing dengan kucing, yang mana terbiar dia ambil. Dia tanya datuk kenapa bela. Dia kata bila bela saya nak tengok. Dia kata saya ni boleh bela benda ni, kucing kan. Bila kucing tengok kucing dengan anjing, kucing yang paling setia dengan anjing. Tuan dia kenal anjing ni tuan-tuan. Kalau tak kenal betul tak dia menyalak, betul tak? Bila kenal kucing ni dia hormat kita. Ni kita bagi makan dia, melahirkan sifat tawaduk. Dia kata tuan-tuan pergi sebenarnya ada satu tempat datuk ni dia bela satu ekar tu anjing dengan kucingnya. Sebab apa? Nak buang sifat ni, sifat rasa aku hebat. Allah akbar. Jadi kalaulah ada astaghfirullahalazim, minta jauh tuan-tuan, takut sifat ni kita tak boleh masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. No, kita semua sama aja mati esok, hanya kita bawa apa? Orang lelaki 3 lai kain putih ya. Orang perempuan berapa lai? 5 lai kain putih ya. Kain tu jahit tepi pun tak. Jangan ingat. No, jahit tepi pun tidak, dikoyak aja. Letak, kemudian diletak kita. Kemudian ditutup, diletak kapur barus. Kemudian terus dibawa masuk ke dalam kubur. Apa yang kita bawa? Amal soleh kita aja. No. Sebab tu tuan-tuan tolong doalah supaya saya istiqamah dalam hidup berjuang ini untuk agama Allah. Dan tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia nak bantu saya. Bantu macam mana? Dia gunakan nama saya UAK. UAK tu Ustaz Abdullah Khairi. Jadi dia gunakan nama saya UAK Cafe. Jadi dia sewa satu cafe dekat dengan Tol Batu 3. Tahu tak Tol Batu 3? Sebelah tu go-kart. Yang tu tu kafe tu dia punya, tapi guna nama saya. Segala untung masuk sekolah saya. Jadi tuan-tuan pilah makan situ, tapi bukan free kutumu. Ada seorang hamba Allah datuk, dia buka kafe tu guna nama saya, tapi dia tak ambil untung tuan, modal dia semua. Jadi untung tu masuk sekolah saya. Masya Allah tuan-tuan. Kita pun larang nak kutip derma, betul tak? Orang kutuk kita kata macam-macam. Sampai nak tukar kereta pun susah bang. Betul bang.
Orang jadi ustaz ni nak tukar kereta masalah. Nu kereta saya baru ni Belfire. Orang pergi selidik. Tengok-tengok kereta tu bukan saya punya. UHB Travel syarikat bagi. Sampai macam tu. Nak tukar kereta pun susah. Depa nak ustaz ni pakai KE20 ya. Tu. Ustaz ni tu geran pun nak tukar ustaz. Susahlah jadi ustaz ni bang. Depa kena tak tahu lah. Kan? Sebab tu ujian macam-macam lah. Jadi tuan-tuan yang dikasih, tak buka lagi. Nak buka ujung bulan ni. Jadi tuan-tuan pergilah makan kan? Buat makan tu, tuan-tuan support Mahat Tafiz saya. Dan anak muda tolonglah pergi bulan 12 ni. Mahat Tafiz saya ada macam program. Program untuk talaki. Boleh duduk di sana, ada chalet semua cukup. Ada kolam renang. Ada gelanggang futsal, baru siap ni. Gelanggang futsal 5 star punya. Lepas tu ada badminton, court badminton 4 gelanggang. Kemudian ada archery memanah. Ada berkuda. Bolehlah pergi. No, buat program di sana, tuan-tuan duduk di sana, chalet satu malam RM70 eh. Jadi tuan-tuan menyumbanglah untuk sekolah. Saya tak mau kutip derma tuan. Jadi cara macam tu senang sikitlah. Jadi hiduplah sekolah tu. Sekolah saya yuran lebih kurang dalam 140 ya. Termasuk semua guru-guru ni kita naik sikitlah 200. Termasuk guru jurulatih bola, jurulatih badminton baru ni. Pertandingan badminton seluruh Ma'at Tafiz Malaysia. Umur ni adik umur apa? 13 tahun. Apa soal ni? 13 tahun. Johan tuan-tuan. Lawan badminton macam Lee Chong Wei. So jumping smash. Baru ni jawan di Melaka. Kalah tuan-tuan orang Melaka. Ha, ni dia orang dengar mesti marah ha, tuan-tuan. Baru ni pertandingan antara guru Pulau Pinang. Saya masukkan mereka ni umur 13 tahun. Guru-guru ni main lah macam main-main lah. Kalah cikgu. Terus start kereta balik terus. Ha, kita nak lahir macam mana? Mereka main badminton ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kita nak. Jadi tak ada lagi Mahat Tafiz Sukan di Malaysia ni lah. Tapi kita ada kelengkapan semua cukup dengan kolam renang, dengan gelanggang badminton, dengan futsal. Jadi anak muda bolehlah pergi sana, kokolah nak mengaji seminggu ke, boleh duduk di sana. Kemudian ada guru boleh mengajar Quran ke. Boleh, kita nak buat macam ni, lahirkan anak muda. Lahir anak muda macam mana? Perdana Menteri ingat Allah. Nombor boleh rek no? Oh, hangguk tu ni tombok hang ni kau. Jadi kalau siapa nak bantu lagi selain pada kafe tu bulan depan insya-Allah boleh bolehlah tuan-tuan bawa isteri kan. Tuan-tuan tengok UAK kafe tepi betul. Yang ada beruang-beruang tu kan bawah tu. Yang ada kabin tu kan. Saya punya lah kira maksud dia tapi duit dia punya. Untung sekolah punya. Guna nama aja no untuk bantulah. Jadi kalau siapa nak bantu lagi tuan-tuan saya kena buat macam ni. Yang ni satu lagi ni. Ni produk saya lah. Nanti boleh beli dekat kafe tu ada. Yang ni untuk siapa sakit lutut, sakit urat, saya bawa untuk orang pergi umrah. Ni pakcik-pakcik yang semayang berdiri kan. Boleh sapu. Nanti boleh turun nanti terus masuk kubur. Jangan bawa. Boleh dapat produk saya lah. Boleh bantu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. No, kalau ada silap dan salah, yang baik itu daripada Allah, yang tak betul itu daripada Barisan Nasional. Kita Allah mulut ni korang jawab tu lah. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogi jatuh ulat bulu, ambil kau satu badan gatal. Apa hal ni? Illa kaffarallahu biha sayiatihi. Tujuannya tak lain dan tak bukan.